baru itu masuk ke ODP-nya yang sebenarnya. Jadi masuk yang kayak gini, wow-nya 1:8 gitu ya. Sampai dirakitin lah Pak ya, contoh ngerakitnya ya. Iya, rakitnya ya. Iya. Ya, itu rakit. Oke. Okay. Ya, umpamanya ini kan 1:8. Nah, taruh di sini, tekan sini. Contohnya ya, ini kan, nah gini. Ini kan di sini ya, Bu ya. Nah, barulah masanya dibakar sih. Dibakar yang bagus. Ya. Bakar sini, baru masuk yang biru, ya. Kan ada dua kabel terasi itu. Masang ODP-nya gitu. Yang putih ini masuk inputan, ya, inputan dari sini. Jadi, terus yang ini yang merah ini keluar ke ODP yang lain. Ini masuk keluar ini, ya, yang merah ya. Yang biru masuk ke sini ya, Bu. Nah, biru masuk ke port yang pertama. Nah, ini langsung ke klien. Masuk ke klien. Jadi masanya nih. Kalau sini ya, itu diarahkan bulat ya. Kalau di sini merahnya ke ODP yang lain, yang putihnya masuk dari inputan sini. Udah konektor masuk ke sini. Jadi konektornya harus di belakangnya sini ya, di sini. Di belakang. Karena enggak ada tempat. Jadi konektor putihnya ini langsung koneksi. Biasanya orang-orang itu langsung di squeezer. Set, langsung ini splicer langsung buat. Jadi redamannya nggak besar. Nah, itu cara pemasangan dari splitter rasio. Ya. Kalau di Dio nggak apa-apa, ibu nggak ketemu ini, nggak langsung aja. Toebas 1:4, 1:8. Ya. Terus yang berikutnya, ya, ini adalah clamp. Ya, clamp. Ini untuk narik echo. Ini penting banget karena nanti mahasiswa itu harus naik tiang, harus jajari naik tiang, harus beli tangga, terus buat simulasi kayak gini, mungkin di poin ini ada nggak tiang terus ada simulasi bahwa ini tiang bener, tapi pendek, anak-anak suruh naik pendek ke atas nge, untuk pendek. Adrenalinnya kurang Bu. Gitu, ya. Pendek gini Bu. Ayo. Ini kan untuk simulasi aja Bu. Ini kalau dinaik gini Bu ya. Terus gini. Saya tuh masang gini Bu di rumah itu. Nah ini ada dua seri loh Bu ya. Yang pertama yang enak yang ini. Ini cara masangnya ini. Ini kan ada kayak pasaknya ini. Ini Bapak Ibu cukup satu. Pokoknya sana ya. Modelnya sana. Masukkan sini. Sana ya. Kelemahannya kadang-kadang ini lepas. Tekan aja tuh. Nah udah, baru tarik ke sana. Nah ini kencang udah. Yang kedua, apa itu yang murah meriah ini? Murah meriah. Ini agak mahal. Yang pretensinya murah, caranya seperti ini. Apa itu harus minimal 2. Jadi kalau ada 2, jadi kalau saya pasang 2 gini ya, saya tancang di sini gitu ya, Bapak Ibu ini rumahnya panjang gini. Caranya, Bapak Ibu harus ikat di tengah. Caranya gini ya. Ini ada berbelanja. Bapak Ibu harus kalau yang masang di sini lebih kuat, tapi harus ada 2 pen di sini. Harus 2. Jadi tariknya ini. Ini udah lepo ya ini. Enak ini. Tapi di rumah saya ini lepas. Ini. Waduh naik lagi saya awang-awang. Jadi di mana? Kayak kuncinya gak kuat gitu kan? Yo, pasal ini udah. Kalau kena cuaca itu gak panas. Nah, ya itu makanya ini penting. Mari aku mengawal, terus kita dungunya di dulu, kita jualan, kita tawarin untuk menteng. Oh, dia, aku sih menek, ini dia.
Enggak masa buat teman yang menek. Iya, saya enggak berani. Oh, yang menek. Kalau kota itu lebih tua. Ya podo. Itu yang 16. Ini yang 8, yang 4. Ini pas itu yang 16. Bisa. Sama buat DP sih. Kenapa, Pak? Stop. Oh, Pak. Dapat mas berapa kita buat? Ini ya, bu ya, cara masanya gini, yang khusus kreatif. Ini kan di sini, ya. Nih, bapak ibu kan langsung tengah. Kalau ini kan enak, bapak langsung masang sini kan enak, langsung jadi satu. Pasang gini kan enak. Tapi kalau ini nggak bisa, masangnya kreatif ini harus dipotong tengah. Kawatnya. Kawatnya dipotong, Mbak. Yang kemarin enggak boleh nekuk. Kawatnya. Iya. Kawatnya aja, Mbak. Kawatnya enggak boleh. Iya. Enggak boleh melengkung-lengkung. Harus potong. Ini kok itu jangan cep langsung patah kalau ini. Pakai yang gue ngertang ya. Kalau kayak gini ya pakai kaos tangan ya Bu ya. Sarung tangan. Ah, sarung tangan. Murah ya ini. 2000-an beli satu dus itu kan murah tuh. Warna coklat tuh, Pak. Iya sih. Oh, kain. Kain kan. Kan satu roll. Kain itu ya, bukan ya? Jo. Nah, ini ya. Nah, ini yang sudah set. Nah, ini gini. Masanya. Contoh yang aja. Terus ini dikelepkan di sini. Ini kan ada dua. Nah, ini ya. Yang ini. Kan ada dua. Pasti ada di sana, pasti ada ini perbudakan. Nah, ini masanya kan harus gini. Contohnya ini. Nah, ini biarin aja gini. Ini dipasang di sini. Terus ini direkatkan ke sini. Klem. Nah, kawatnya. Ini nggak akan pernah lepas sama ibu. Kuat ini. Nah, ini yang ujungnya sana. Nah, ke sini. Tapi jangan panjangnya ibu, saya terlalu panjang. Kita jalan ini. Nah, ini. Nah, ini terus gini kan. Kan? Ini di, pokoknya ada huruf S ini. Nah, kalau bisa S lagi terus di gini kan. Dililit, Pak. Dililitkan kunci sini. Nah, ini artinya tekan kan enak, Bu. Maksudnya gini. Kan tiang-tiang loh, Bu. Iya. Ya gini Bu, ini kuat sudah nggak bisa lepas. Tapi kalau ini lemahnya, pasaknya itu bisa lepas karena waktu atau ya, cuaca ya. Ya. Ya ini toh. Tapi masih mas suruh menek bisa nanti. Ayo benahi kayak gini. Nah, ini yang untuk drop-core. Kalau sama yang armor atau kabel yang backbone sama seperti ini. Ini yang drop-core yang di video-video seperti ini. Pakai yang dua itu berarti Pak ya? Ya, kenapa ini harus dua Bu? Harus dua, karena ujung dan ujung ini kan misalnya gitu. Makanya tadi kan saya mengupasnya kan terlalu cepat, jadi melingkar-melingkar gitu. Harusnya pelan-pelan, lurus kan Bu? Nah, kayak gini kan salah saya. Tadi nggak boleh kayak gini, jadi harus lurus. Nah, ini baru tarik gini, nanti ketawa aja. Ini kan tarik kan tetap gitu, kuat kan Bu? Ini bagus kan ini. Jadi karena tujuannya ini ditewarik supaya dari tiang ke tiang. Tiang. Kan enggak bisa lepas. Tapi kalau ini ke
kelemahannya itu, eh. Gampang masangnya. Gampang lepasnya. Gampang lepasnya. Itu. Filosofi. Jika kelemahan. Ya, ya kasihlah mati itu bisa. Yang plastik itu kan ada. Nah, ini saya beli sendiri. Ini jarang saya lihat di tiang-tiangnya, mereka nggak bondol. Bondolnya itu pakai ya kayak plat gitu. Namanya Pak Makan. Ada onan juga. Oh, onan banyak. Oh, apa yang namanya, Pak? Klem. Klem tiang. Klem tiang. Hmm. Ini kan banyak. Lihat di Telkom, nggak ada orang Telkom seperti saya. Usai. Berapa ya? 20 ribu lah kan? Inilah. Nangun ini di sebelah. Iya iya. Di tuare ya. Kayaknya masih kurang. Sudah ada angkatan rendah, kurang adrenalin. Iya. Kurang menggambarkan realnya, Bu. Gini 2 meter. Ini 1 meter kok. Jadi kan tuh itu jadi kebutuhan tenaga kerja background itu banyak. Iya. Makanya kita berharap boleh nemat jurusan JTD sama D3-nya. Wah, wah, itu butuh. Atau mungkin kalau sudah di luar misalnya, tadi dilihat buat di luar, gak apa-apa ya, kena kena panas, kena iya. Jubah. Gak apa-apa, ikan apa yang dengar. Iya. Kan itu. Apa yang tukuh sih? Gak apa. Kenapa? Makanya ibu kalau beli ini hati-hati. Harus beli yang anti rayap. Oh iya. Eh, itu yang pertama anti rayap. Oh, yang ini. Yang anti rayap yang tidak bisa kan semut semut ini. Masuk, masuk. Wah. Wah.